Maraknya aksi berandalan remaja bermotor membuat resah masyarakat Kota Jambi. Atas hal itu, polisi menghimbau masyarakat Kota Jambi untuk mengurangi beraktivitas pada malam hari dan orang tua untuk mengawasi pergaulan anaknya. Wadi Reskrimum Polda Jambi AKBP Tri Saksono Puspo Aji meminta orang tua senantiasa memantau pergaulan anaknya dan jam bermain anaknya agar tidak turut andil ataupun menjadi korban berandalan jalan tersebut. Wadi Reskrimum Polda Jambi meminta masyarakat mengurangi aktivitas di malam hari yang tidak penting seperti berkumpul-kumpul. Selain itu, pihaknya pasti akan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari dengan melakukan patroli setiap malam. Dan kami himbau kepada para orang tua, termasuk saya sendiri, mari kita jaga anak-anak kita. Kalau jam 9 malam dia belum pulang, cari. Ya karena geng motor ini sasarannya adalah anak-anak di bawah umur. Kalau bukan kita orang tua yang mendidik mereka, siapa lagi? Ya kita yang bertanggung jawab terhadap masa depan mereka. Jangan biarkan mereka terlibat atau mengikuti hal-hal yang negatif. Sehingga kalau sudah kejadian seperti ini, tentu kita akan melakukan penegakan hukum dengan keras. Dan saya harapkan kita sama-sama menjaga wilayah Jambi ini supaya tetap kondusif. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.